obviously the main aim in the long term is to get back up. For myself, it's to get as many games. Indonesia, played for the local school team there. So pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola, dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Dikutip dari goal.com, Beckett mengutarakan dirinya membutuhkan beberapa pertandingan agar bisa menemukan ritme permainannya. Bek Timnas Indonesia Elkan Beckett menikmati kebebasan yang diberikan manajer Gillingham Neil Harris kepada dirinya karena tidak hanya dipatok sebagai tembok klub League 2 Inggris tersebut. Meski belum membuahkan hasil positif, Beckett beberapa kali ikut membantu serangan dalam 3 pertandingan terakhir. Selain melalui permainan terbuka, Beckett juga menjadi target man saat Gillingham mendapatkan set pieces. Beckett mengungkapkan ia tidak mempermasalahkan kebijakan itu karena ikut menikmatinya. Menurut Beckett, peran seperti itu pernah ia lakukan ketika masih bersama Ipswich Town. Gillingham menjalani jadwal yang padat. Dalam 2 pekan terakhir, Gillingham telah melakoni 5 pertandingan. Gillingham kini sudah ditunggu Exeter City di pertandingan babak kedua Piala Liga di Priestfield pada hari Rabu 24 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Beckett mengakui duel nanti tidaklah mudah, mengingat Exeter merupakan klub League One Inggris dan memiliki materi pemain lebih baik. Namun, kendati demikian, Beckett menatap kemenangan di laga itu supaya mereka bisa melaju ke babak ketiga.